Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu di luar sana? Semoga sehat walafiat selalu hendaknya ya. Selamat pagi dan salam rahmat Allah dari saya di sini ya. Hari ini kita pagi ni nak buat serapan pagi. Mungkin ibu-ibu semua pun pernah buat ya. Tapi saja saya nak tunjukkan sebab saya pertama kali buat. Doakan ya, mudah-mudahan tak membazir. Allahu Akbar. Jadi bahan-bahannya, kita ada satu cawan gula. Saya sukar pakai cawan ni. Mungkin kalau kita sukar pakai mangkuk, semuanya satu mangkuk lah agaknya ya. Tapi saya sukar pakai cawan ni. Jadi, satu cawan gula kita masukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan. Kedua, kita ada satu cawan nasi ya. Tapi saya masukkan dekat dalam mangkuk ni ya. Sebab saya nak guna cawannya. Satu cawan nasi. Nasi yang kita masak malam tadi ya. Bukan nasi yang kita baru masak tu. Bukan. Kemudian kita ada satu cawan air ya. Airnya pun sukatan yang sama pakai cawan tu. Lepas tu kita blender dulu. Alhamdulillah dah siap ya. Kenapa saya punya nasi ni hijau? Sebab sudu yang saya masukkan dalam ni tadi pakai sudu, saya lepas saya ambil apa tu serbuk ini warna hijau ya. Saya yang warna habis saya punya dah habis, yang warna air yang air punya tu kalau warna hijau dah habis. Cecair tu warna hijau, tapi sekarang yang ada hanya serbuk ya. Tapi tak apa kan sebab nanti akhirnya pun kita akan masukkan warna juga. Kemudian kita masukkanlah tepung beras kita ni. Kita lepas ni kita tuang dalam ni. Tuang dalam besin ni. Ketepikan dulu. Ya. Kemudian kita masukkanlah tepung beras kita pun satu cawan. Kita masukkan tepung gandum satu cawan. Senang juga buat dia ya. Kita masukkan yeast satu paket. Kemudian kita kacau. Bismillah. Thank you.
Kacau sampai sebati ya. Sampai dia tidak berbiji-biji. Ataupun tidak bergentil. Kemudian kita tambah air 1/4 cawan ya. 1/4 cawan, kalau tak faham suku cawan lah, jangan sampai setengah ya. Ibarat satu cawan tu dibagi 4. Dan kita masukkan sekali pewarna kita ya, warna hijau. Kurang ya. Kita bubuh habiskan lah. Kacau lagi. Nampak ya. Ini saya buat ni waktu pukul 7 pagi ya. Kalau lebih pun dalam 2-3 minit lah macam tu. Kita nak buat serapan. Alhamdulillah ya. Kita punya ni dah siap. Kemudian kita diamkan dia dalam masa 1 jam. Maksud diamkan tu kita rehatkan dia sebentar. Hingga kita punya bancuhan tepung ni mengembang. Sementara tu kita sapulah minyak pada kita punya loyang ya. Kita boleh buatlah apa, nak masukkan dalam loyang ke, atau nak buat kecil-kecil macam ini ke, macam yang saya buat ni ya. Kita susunlah dalam tempat kita punya pengukus ya. Sementara kita punya tepung tadi mengembang ya. Zaman sekarang canggih ya. Alhamdulillah, tak pandai masak pun boleh jadi pandai ya. Rugilah kalau anak-anak remaja kita kalau tak nak belajar masak ya. Lainlah kalau rumah mak ayah mereka tu ada pembantu. Puas rasanya buat sendiri ya. Basah tadi saya cuci. Kita susun dalam loyang ni. Nanti bila tepung dah mengembang, kita tinggal masukkan. Alhamdulillah, dah siap ya. Ini ada banyak kosong. Kalau tepung kita ada lebih nanti daripada loyang ni, daripada loyang yang kita nak masukkan tepung ni, kita boleh masukkan dalam mangkuk kecil ataupun lain-lain tempat yang baki dia tu ya, baki tepung tu. Sementara tu kita panaskan air kukusan ya, yang dalam kukusan ni, dengan api yang sederhana besar ya, sederhana kecil. Jadi sementara kita punya tu mengembang,
kita punya tadi tepung tu yang kita dah buat tadi tu, dia mengembang. Kita buka api yang sederhana, kecil ya. Jadi kalau kita nak panaskan balik pun nanti, kalau misalan kata kalau tepung kita dah kembang, kita nak panaskan kukusan pun tak lama, sebab dia dah sedia nak mendidih. Kita tutup dulu. Kita tunggu ya. Sementara kita tu kita masuk pinggan ya. Kita nak kembangkan tepung yang kita dah buat tadi tu, yang kita uli tadi tu, kita kacau tadi. Tak payahlah tunggu 1 jam, asalkan dia naik tinggi penuh sampai dekat nak atas pembukaan tu tadi ya. Lebih kurang 3/4 gitu pembukaan kita punya baskom tadi. Kita dah nampuk apa masa kita buat tadi seberapa tinggi, dan kemudian dia menaik, kemudian kita bolehlah kita masukkan ke dalam loyang ya. Sebelum tu kita kacau dulu, buang angin dia. Kita punya yang walaupun air api sederhana kecil untuk kita nak panaskan air kukusan ni, dia dah mendidih ya. Kemudian kita kukuslah kita punya kelapa parut ya, sedikit kelapa parut. Biasalah kalau kita makan apam, kita ada kelapa parut ya yang dicampur dengan sedikit garam. Kita kukus dia dahulu. Sementara kita punya tepung tadi mengembang ya. Kita punya kelapa sudah pun siap dikukus ya. Dan sejuk. Kita sejukkan dulu. Kita punya ni pun dah naik ya.
Nampak ya, kita punya dah naik. Kita kacau dia balik. Buang angin dia. Nampak ya, kita kacau balik. Kita masukkanlah dalam ni ya. Bismillah. Kita buat satu persatu hingga habis. Kita punya air dah mendidih, kemudian kita kukus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kukuslah ya sampai masak. Kita tengok ya. Kita punya apam kita tadi. Kita tunggu dia masak lagi ya. Kita kukus selama 45 minit. Janganlah ikut sangat ya. Asal masak je kita matikan lah. Kita cek dia dengan lidi nanti ya, lidi sate. Apam nasi kita sudah masak. Jadi kita buka ya. Kita congkel macam ni. Nampak? Senang ya. Dia tak lekat. Tak lekat. Senang dipegang ya. Sekian saja perkongsian di dapur saya ya. Pada yang ingin mencuba, silakan ya. Jadi kita cuba. Kita cuba makan. Dan saya pun belum serapan. Kita serapan sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ini ya. Tanda dia dah masak, dia tak melekat. Kita makan dengan kelapa parut yang kita dah bubuh sedikit garam ya. Kenapa sayang? Nak keluar? Kejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sedap, lembut. Sangat lembut. Untuk ibu-ibu di luar sana, sahabat-sahabat saya dan teman-teman ya yang terdekat ya. Satu suapan untuk kalian. Sama-sama kita makan. Masya Allah. Tak rugi kita buat ya. Saya pertama kali buat, dulu saya pernah buat. Masa tu saya belajar dekat GPW ya. Kita orang Felda dulu. Jadi, tapi saya tak buat apam ni. Saya buat apam Ino. Masa tu anak kecil. Anak kecil-kecil. Jadi, kita buatlah apa aja kita buat masa tu. Kita baru pindah Felda ya. Jadi, ada yang sudi menonton video saya. Alhamdulillah. Sudi menonton ya. Pada yang like and subscribe video saya,
Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Dengan izin Allah, saya buat walaupun pertama kali menjadi ya. Sebab sukatannya senang. Semua pakai cawan. Andai kata kalau cawan ini kita masukkan gula, cawan inilah tepung gandum, cawan inilah tepung beras ya. Nah, saya, dan cawan ini jugalah tepung apa air. Cawan in, kemudian kita ada tambah lagi 1/4 air ya kemudiannya. Kemudian kita masukkan 1 paket yeast ataupun mauripan ya. Ha. Lepas tu kita kacau. Kacau sebati kemudian kita diamkan selama 1 jam sampai dia naik. Kemudian baru kita kukus dalam masa 45 minit. Sementara tu kita kukuslah kelapa dulu. Nah, jadi bahannya itu saja ya. Tadi saya ulang lagi sekali. Satu cawan, tak kiralah cawan apa mangkuk ke. Tapi kalau kalau kita buat satu cawan ini, satu cawan inilah juga dia punya bahan yang lain-lain ya. Ha, kalau satu piring ini penuh, ha, satu piring ini jugalah bahannya yang lain-lain. Saya sebut sekali lagi bahan dia ya. Satu cawan gula pasir. Satu cawan satu cawan gula pasir. Satu cawan air. Apa lagi tadi saya lupa. Nanti saya akan tuliskanlah di bawah. Masya Allah saya boleh tak ingat sekelip mata ya. Kita kalau, lagi satu, kalau kita kata kita lupa, kita jangan cakap kita ni, kita kadang-kadang saya ada dengar, kita cakap macam ni ada yang saya dengar, bodoh betul lah aku ni, asyik lupa je, jangan sekali-kali cakap macam tu ya, subhanallah, sebenarnya kita lupa tu, kita tiada daya ingat, yang ada yang ingatan kita ni hanya pinjaman. Jadi andai kata ingatan kita ditutup, kita lupa sebentar. Kemudian Allah datangkan balik, barulah kita ingat. Betul tak cakap saya? Sebab ilmu tu penting bagi kita ya. Kita jangan kata orang cepat nak cakap bodohkan diri, cepat nak cakap apa ya, kita bersabar. Ibarat kalau ada apa-apa macam kita lupa letak tu, kita bersabar, kita mohon pada Allah. Ya Allah, ingatkanlah aku balik. Tadi aku letak mana ya? Sambil tu kita berdoa dengan Allah, minta pada Allah. Bukan niat nak ceramah ya, itulah yang saya selalu lupa. Jadi saya gunakan saya dengan cara saya lah. Ha, macam tu. Sebab ingatan kita ni hanya pinjaman. Itu yang saya nak kongsikan. Bukan saya nak ceramah. Dan pada yang apa, ada pada kata-kata saya ni, daripada awal saya buat YouTube sampailah ke hari ini, kalau sekiranya saya ada salah ataupun tersilap ya, salah perbuatan, tersilap cakap, macam perbuatan tu macam kita kadang kita salah masukkan itu, masukkan ini, nanti sepatutnya masukkan ini dulu, ini dulu, tapi saya masukkan ini dulu. Namun kita baru belajar ya. Jadi saya mohon kemaafanlah bagi hujung rambut sampai hujung kaki. Jumpa saya di video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.